Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Ya, mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran nahu untuk kelas 8. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita di pagi hari ini. Afwan, sebelumnya Ustadz ingin sedikit mengulangi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu apa itu mubtada dan khobar. Ya, mubtada, ya secara ringkas saja Ustadz jelaskan tanpa perlu banyak pengulangan. Mubtada adalah isim marfu', isim marfu' yang berada di awal kalimat. Ya, isim marfu' yang ada di awal kalimat. Nah, kemarin tidak perlu kemarin ya, kita langsung buat contoh saja. Contoh misalnya al-kitabu mufidun, al-kitabu mufidun. Nah, di situ ada kata al-kitabu. Nah, kata al-kitabu posisinya di situ adalah sebagai mubtada karena dia berada di awal kalimat. Dan baris akhir dari kata al-kitab adalah dhammah, yakni dhammah merupakan tanda utama dari rafa atau marfu'. Nah, jadi kata al-kitabu adalah posisinya sebagai mubtada. Kemudian ada yang kedua yang namanya khobar. Ya, yang kedua namanya khobar. Khobar adalah isim marfu yang melengkapi si mubtada sehingga suatu kalimat menjadi sempurna atau kalimatnya bisa dipahami. Contoh misalnya tadi al-kitabu mufidun. Maka kata mufidun di situ posisinya adalah sebagai khobar. Iya. Nah, mufidun huruf akhirnya adalah dal. Nah, barisnya adalah tanwin un. Maka tanwin un juga dikatakan sebagai tanda rofa, ya. Maka khobar posisinya juga di situ sebagai isim yang dia juga marfu. Nah, maka kata mufidun posisinya adalah sebagai khobar. Apa arti dari kata al-kitabu mufidun? Artinya adalah buku itu bermanfaat. Taib. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit mempelajari bagaimana cara mengetahui mana mubtada dan mana khobar. Biasanya mubtada berbentuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah salah satu tandanya adalah dapat kita ketahui dengan ditambahkannya alif lam ma'rifat pada sebuah isim. Maka antum perhatikan contoh kata al-kitabu tadi. Nah, awalnya kata al-kitabu itu tidak ada alif lamnya. Awalnya adalah kata kitabun. Ya. Namun setelah mendapat tambahan alif dan lam, maka kata yang tadinya kitabun berubah menjadi al-kitabu. Iya, al-kitabu. Nah, kata kitabun setelah dimasuki alif dan lam tidak lagi boleh dia berbaris tanwin. Tidak boleh kita katakan al-kitabun. Nah, ini suatu kesalahan. Ini sampai kapanpun tidak akan pernah dibenarkan. Kalau sudah alif lam, kata tersebut boleh bertanwin. Jadi kalau sudah ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau kata sebuah kata itu ada tanwinnya, maka tidak boleh ada alif lam, kebalikannya. Nah, itu tadi ciri mubtada. Mubtada itu biasanya isim ma'rifah. Contohnya adalah kata al-kitabu. Nah, kemudian ada kata mufidun. Nah, ya, kata mufidun tadi posisinya adalah sebagai
Iya, sebagai khobar. Nah, khobar itu tidak boleh berbentuk isim ma'rifah. Makanya dia harus tetap dalam bentuk isim nakirah, ya. Adapun apa itu ma'rifah dan apa itu khobar akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Ah, thayyib. Kita langsung saja ya. Di pertemuan kali ini kita akan langsung mempelajari judul yang selanjutnya, yaitu al-khabaru bin na'ti. Ya, khabar dengan na'at. Tapi perhatikan dengan baik, mudah-mudahan antum bisa memahaminya ya. Kita baca contohnya satu persatu. Al-amthilah. Antum lihat di situ ada bagian hamzah dan bagian mbak. Kita baca ya. Muhammadun wazirun mahirun. Huwa abun kabirun. Dzalika rajulun azimun. Anta talibun mujtahidun. Kemudian di bagian banya, hamidatun tabibatun mahiratun. Hiya ummun jamilatun. Tilka imra'atun azimatun. Anti bintun mujtahidatun. Ya. Sekarang kita baca arti dari mufradat atau kosakata ya. Lihat di situ jamilatun artinya cantik. Jadi kalau ada nama seorang perempuan namanya Jamilah, biasanya wajahnya cantik ya. Kemudian mujtahidun atau mujtahidatun. Iya, artinya rajin. Apa bedanya mujtahidun dengan mujtahidatun? Ya, kembali kita ulangi pelajaran yang lain yang kemarin. Mujtahidun itu adalah isim yang mudzakkar. Dari mana kita tahu? Di akhir kata mujtahidun tidak ada ta marbutoh. Sementara kata mujtahidatun adalah isim muannas karena ada ta marbutoh di akhirnya. Taib. Kemudian ada kata jamilun, artinya bagus. Sebenarnya jamilun ini enggak mesti artinya bagus, bisa juga cantik atau baik ya. Nah, kemudian ada kata rojulun, seorang laki-laki. Kemudian ada imro'atun, seorang wanita. Kemudian ada kata tabibatun, ya, dokter. Taib. Keterangan, kita baca. Ambillah salah satu kalimat pada contoh-contoh di atas untuk dibuat skemanya agar lebih mudah memahami pelajaran ini. Misalnya, nah, antum lihat di halaman selanjutnya. Muhammadun wazirun mahirun. Ya, Muhammadun wazirun mahirun. Antum lihat di situ di bawahnya ada tabel, ya. Iya. Oke. Antum lihat di situ ada Muhammad. Ya, antum lihat kotak di bawahnya itu ada kata muzakkarun. Muhammad itu muzakkar atau bukan? Pasti dia muzakkar. Kemudian di bawahnya ada kata mubtadaun. Iya, antum lihat di situ Muhammad menjadi mubtada. Kenapa Muhammad bisa mubtada? Karena Muhammad adalah isim ma'rifah. Muhammad adalah isim ma'rifah. Ya. Walaupun kata Muhammad tidak ada alif lamnya, namun nama orang sudah dianggap sebagai isim ma'rifah. Maka kalau sebuah nama itu sudah dianggap isim ma'rifah, maka tidak perlu lagi ditambahkan alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah. Maka nama orang sudah, apabila dia berada di awal, maka posisinya udah langsung dia jadi mubtada. Taib. Kemudian kita lihat kata wazirun mahirun. Wazirun mahirun. Perhatikan di sini kata wazirun di situ menjadi man'ut. Ya. Sementara kata mahirun dia menjadi na'at. Apa itu na'at dan man'ut? Nanti kita coba jelaskan ya. Kemudian antum perhatikan lagi kata wazirun. Selain dia man'ut, dia juga mudzakkar. Benar enggak wazirun itu mudzakkar? Iya, benar karena tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Begitu juga dengan mahirun. Ya, dia juga mudzakkar. Nah, kedua kata ini wazirun ataupun mahirun posisinya adalah sebagai khobar. Nah, karena ya, kalau ada sebuah mubtada sudah pasti mengharuskan adanya khobar. Barulah
kata Muhammadun Wazirun bisa dikatakan sebagai suatu kalimat atau jumlah. Taib, apa itu man'ut dan na'at? Nanti kita jelaskan. Kemudian antum melihat di tabel selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Hamidatu tabibatun mahiratun. Hamidatu tabibatun mahiratun. Antum lihat di situ Hamidah ya adalah seorang perempuan, maka dikategorikan mu'annas. Kemudian Hamidah berada di awal kalimat, maka dia juga dikategorikan sebagai mubtada ya. Kemudian antum lihat di sampingnya ada kata tabibatun ya, kata tabibatun dia jadi man'ut. Kemudian dia juga mu'annas karena ada tamar butohnya. Taib. Kemudian ada kata mahiratun. Mahiratun ya, posisinya adalah sebagai na'at. Juga dia dikategorikan sebagai mu'annas. Nah, gabungan kedua kata ini, tabibatun, mahiratun, posisinya adalah sebagai khobar. Ya, nah sekarang kita baca definisi di bawahnya. Antum coba perhatikan di situ. Khobar dengan na'at, antum lihat, khobar dengan na'at yaitu khobar yang terdiri dari dua kata. Lagi-lagi, khobar dengan na'at yaitu khobar yang terdiri dari dua kata. Jadi kalau mubtada dan khobar saja, mubtada itu satu, khobarnya satu. Tapi kalau dia masuk dalam bahasan ya, khobar dengan na'at, maka khobarnya harus terdiri dari dua kata ya. Kata yang pertama berupa man'ud. Nah, antum lihat kata Muhammadun Wazirun. Kata wazirunnya antum lihat di situ di tabel di bawahnya itu dia dikategorikan man'ud bukan? Iya, kata wazirun di bawahnya dikategorikan sebagai man'ud. Nah, apa itu man'ud? Antum lihat di situ. Kata yang pertama berupa man'ud, yaitu si empunya sifat. Ya, yaitu si empunya sifat. Oke? Artinya si empunya sifat artinya dia yang disifati. Dia yang disifati. Oke? Nah, nanti kita kalau memang belum jelas, antum nanti silakan bertanya kepada ustadz apa itu arti man'ud. Ya, silakan nanti tanya melalui WA ustadz, akan ustadz jelaskan ya. Nah, man'ud yaitu si empunya sifat, dan kata yang kedua berupa na'at yaitu sifatnya. Oke, coba sekarang kita logikakan dulu biar gampang ya. Muhammadun itu sebagai mubtada. Taib. Wazirun mahirun adalah sebagai khobar. Taib. Asalnya sebenarnya tanpa kata mahirun, saya ulangi, tanpa kata mahirun pun kata atau kalimat Muhammadun Wazirun sudah sempurna untuk dijadikan sebagai mubtada dan khobar. Saya ulangi, perhatikan dengan baik, jangan sampai nanti enggak paham. Muhammadun Wazirun Mahirun. Taib, di situ ada tiga kata. Ada kata Muhammad, ada kata Wazir, ada kata Mahir. Taib. Ini perhatikan dengan baik, ya. Tanpa kata Mahirun pun, artinya kalau cuma dia Muhammadun Wazirun saja, itu sudah sempurna kalimatnya. Jadi kalau antum hilangkan kata Mahirunnya, hanya tinggal Muhammadun Wazirun, maka itu sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Bisa dipahami sampai sini ya? Insyaallah bisa. Taib. Nah, namun na'at itu sendiri artinya adalah sifat. Na'at itu sendiri artinya adalah sifat. Jadi kita sebenarnya ingin menambahkan suatu sifat kepada si khobarnya. Ya? Na'at itu artinya sifat. Man'ud itu artinya yang disifati atau yang diberi sifat. Coba kita analisis. Muhammad, posisinya dia sebagai mubtada. Ada apa dengan Muhammad? Ternyata Muhammad adalah seorang wazirun. Dia adalah seorang menteri.
Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Apakah dia menteri yang biasa-biasa saja? Tidak. Ternyata kita menambahkan suatu sifat kepada Muhammad yang posisinya adalah sebagai seorang menteri. Sifat apa yang kita berikan kepada dia? Yaitu sifat mahirun. Mahir artinya pandai atau cerdas. Nah, maka kata mahirun adalah sifat. Nah, sementara wazirun yang artinya menteri tadi adalah kata yang ingin kita beri sifat. Maka kata yang ingin diberi sifat dalam bahasa Arab namanya man'ut. Adapun sifat bahasa Arabnya adalah na'tun. Ya. Maka mahirun menjadi sifat bagi wazirun. Atau mahirun posisinya adalah sebagai na'tun bagi wazirun yang posisinya adalah man'ud. Insyaallah bisa dipahami ya sampai di sini ya. Taib. Nah, kemudian yang di sampingnya itu antum kiaskan saja dengan yang Ustaz jelaskan barusan dengan Muhammadun wazirun mahirun. Insyaallah bisa dipahami sampai di sini ya. Taib. Kita lanjutkan pembahasan kita. Khobar yang terdiri dari na'at dan man'ud haruslah sesuai antara isim yang menjadi man'ud dengan na'atnya. Bila man'ud mudzakar, maka na'atnya harus mudzakar. Dan bila man'ud mu'annas, maka na'at harus mu'annas pula. Nah, antum perhatikan pada kata Muhammadun wazirun mahirun. Ya, antum perhatikan man'udnya dulu. Antum perhatikan man'udnya ya. Lihat di situ ada kata wazirun. Wazirun posisinya adalah man'ud. Taib. Kata wazirun itu mudzakar atau mu'annas dia? Dia mudzakar. Maka jika man'udnya mudzakar, perhatikan dengan baik. Pahami ini agar nanti antum enggak salah paham dan sudah bisa memahami materi kita di hari ini. Ya. Kata wazirun posisinya sebagai man'ud, ya. Dia dikategorikan sebagai mudzakar. Maka jika sebuah man'ud itu mudzakar, maka na'atnya juga harus mudzakar. Saya ulangi. Jika suatu man'ud adalah sebuah kata yang dikategorikan sebagai mudzakar, maka na'atnya juga harus mudzakar. Intinya dengan bahasa simpelnya saja Ustaz jelaskan, na'tun harus benar-benar mengikuti man'udnya. Jika man'udnya mudzakar, maka na'tunnya mudzakar. Jika man'udnya mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Apa contohnya? Lihat contoh di sampingnya. Hamidatu tabibatun mahiratun. Antum lihat di situ ada kata tabibatun. Posisinya sebagai man'ud. Tabibatun itu mu'annas atau mudzakar? Iya, dia adalah kata yang mu'annas. Maka, karena kata tabibatun posisinya adalah sebagai man'ud dan dia mu'annas, maka kata yang menjadi sifat bagi kata tabibatun yaitu mahiratun harus juga bentuknya mu'annas sebagaimana antum lihat di sini. Hamidatu tabibatun mahiratun. Ya, hamidatu tabibatun mahiratun. Maka tidak boleh antum mengatakan Muhammadun wazirun mahiratun. Karena itu salah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah antum memberikan na'tun yang mu'annas yaitu kata mahiratun kepada man'ud yang bentuknya mudzakar. Saya ulangi tadi, Muhammadun wazirun mahiratun adalah sebuah kalimat yang salah. Kenapa? Karena wazirun yang posisinya sebagai man'ud mudzakar, sementara kata mahiratun yang posisinya sebagai na'tun adalah kata yang dia mu'annas. Maka ini suatu kesalahan. Begitu juga dengan kebalikannya, hamidatu tabibatun mahirun. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata tabibatun yang posisinya sebagai man'ud berbentuk mu'annas, sementara kata mahirun yang posisinya sebagai na'tun berbentuk mudzakar. Insyaallah bisa dipahami ya sampai sejauh ini.
Taib. Berhubung karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan di pelajaran kita hari ini antum dapat memahaminya dengan baik. Tidak masalah kita belajar satu halaman atau satu lembar dalam sekali pertemuan. Walaupun banyak menghabiskan waktu, namun yang kita inginkan dari belajar nahu ini adalah antum memahami kaidah bahasa Arab dengan baik. Ya, jangan sampai nanti antum tidak memahaminya karena akan kesulitan di kelas-kelas yang selanjutnya. Antum harus mempelajari pelajaran dengan bahasa Arab, namun antum tidak memahami kaidahnya sehingga antum tidak dapat memahami pelajaran dengan baik. Taib, maka tolong nanti dipelajari dengan baik, disimak dengan baik. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya insyaallah. Taib, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.